Yo, what's up, geng? Kembali lagi dengan saya Avos ya. Saya di sini mau review, mau bertanya-tanya soal kubis, sayuran kubis. Oke, geng. Mari kita lihat dan kita bertanya kepada pemiliknya. Oke, guys, sekarang aku bersama pemiliknya. Mari kita bertanya-tanya perawatan kubisnya kayak gimana dan ini daerah mana, guys ya. Assalamualaikum, Pak. Asmane sinten? Surono. Sekarang saya dengan Bapak Surono dan dia itu pemilik kubis ini, guys ya. Nah, siapa, Pak? Ngandeng. Ngandeng. Ngandeng Kecamatan Poncokusumo. Ngandeng iki cara mumpuk pakai pupuk nopo, Pak? Pupuk kandang. Oh, jadi gini, guys, ternyata nanam kubis itu sebelum menanam pupuk dulu, dipupuk dulu sama pupuk kandang, kandang atau pupuk ayam lah bahasa kayak gitu ya. Setelah dipupuk terus ditanamlah sebuah kubis. Mari kita lihat pupuknya Pak Surono. Oke, mari kita kok. Nah, ini, guys, sebab pupuk kandangnya, guys. Pupuk kandangnya ayah punya sendiri. Pupuknya langsung dibuat tumbuhan. Wow, istimewa ya, guys, karena tanpa beli pupuk langsung pupuk jadi sikat ke tanaman. Oke. Nah, Pak, cara pengobatannya itu berapa kali dalam satu bulan atau seminggu sekali atau gimana? Oh, seminggu sekali. Seminggu dua kali. Kalau cuaca baik, Tapi kalau cuacanya buruk, ya bisa tiga kali. Lebih banyak jadinya, Pak ya. Lebih banyak. Lebih. Tapi sekali panen dapat berapa, Pak? Sekali panen paling enggak mencapai 6 ton. Satu kali panen itu kayak satu kali. Oh, di sini sama nanam sebuah jeruk, Pak ya. Ini sudah berapa umurnya? Berapa? 30 bulan. 30 bulan. 1 tahun. 1 tahun ya. Ini manis, Pak. Manis, coba. Oh, ternyata jeruknya manis, guys. Pak, sekali panen itu kalau jeruk ini dapat berapa kintal, Pak? Kali-kali panen 2 bulan panen. Kadang 3 kintal, 3 kintal, 4 kintal. Tapi kalau merawat jeruk itu sama enggak kayak merawat ubi? Oh, enggak sama. Kalau jeruk bulanan. Ya, kalau gitu terima kasih, Pak ya, atas pengetahuan antara cara menanam kubis dan cara menanam jeruk. Makanya terima kasih, Pak ya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Semoga sukses selalu. Oke. Hai sahabat tani, jika kalian ingin menanam seperti ini cuma sebagai contoh ya, buat kalian yang ingin menanam ini contohnya seperti ini ya. Oke, lah sekarang udah selesai. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe udah dulu, guys ya. Aku mau makan jeruk semanis cinta yang tak pernah ada. Oke, bye.